Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Saya pun juga ya, siapapun yang perlu. Asal ada la ilaha illallah. Asal ada Muhammadur Rasulullah. Itu cogo, congok, budek, dek, napi, cogo, congok, dek, si dek niki, la illallah Muhammadur Rasulullah oleh atin. Bunda ini saya dah. Syaratnya jangan rusak. Ini indek saya dah Pak Ustaz. Rusak dia bu. Rusak dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rusak. Pelunggung niki disuruh dijaga, disuruh jaga. Mungkin dia kasih pelunggung anak duren. Bapak niki duren, anak ini kena bijel dia. Duren niki anak duren, talep bapak niki. Lembek tu kayak talep Pak Ustaz di depan gedang pelunggung beliau tanam. Pelunggung merawat, jangan cabut. Itu bizahiri. Birru'iyah secara penglihatan. Secara basariyah. Nah sekarang ada satu kalimat niki. Bahasa yang tiang pati adalah tanam dia kalimat niki. Sebab kalau tiang tidak pati bahasa tanam nabi ya guni. Tanam dah sila. Tetapi kalimat la ilaha illallah ini sejenis pohon. Di dalam Al-Quran kalimatun, kalimatun tayyibatun. Kalimat yang tayyib, kalimat yang baik. Asluha sabitun, asalnya niki adalah kuat, akarnya kuat. Makanya kalimat ini Allah umpamakan dia pohon. Bukan dia saja mengumpamakan kalimat niki pohon jamaah. Allah yang mengumpamakan kalimat niki pohon. Waparuha fissama, pempangnya, daunnya pohon niki menjulang ke langit, kuat. Tetapi dengan catatan, jangan cabut. Tanam kalimat ini dalam hati. Itu kalimat tanam di mana pohon kan yang ditanam Yunus. Nah ini Allah, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat ini adalah pohon yang harus ditanam. Di mana pelunggung tanam? Di hati. Berarti hati ini Allah umpamakan adalah lahan. Lahan. Nah sekarang lahan ini ada si kering sekedik. Ada si agak subur sekedik. Nah, si agak keringan sekedik niki ja kurang tan lampu. Masih agak suburan niki ja sering lampu. Nah, setelah lampu Pak Ustaz, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu. Di mana iman di hati? Berarti perbaharui imanmu, lampuh aten. Isi nabi, isi la ilaha illallah. Nah sekarang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang akan kasih tahu pelunggung rahasia yang dia maksud. Kerangka untuk memahami itu, kerangka atau alas untuk memahami apa yang dia sampaikan ini, pelunggung harus paham dulu nabi pohon niki. Bentuknya nabi pohon niki bumbe itu tiak talet. Nah yang jelaskan pelunggung, pohon niki adalah pohon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tau tiak talet niki adalah hati Nunas. Itu Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah kasyajarat, kasyajaratin toyibatin asluha sabitun wa faruha fissama. Kalimat la ilaha illallah itu adalah pohon kayu. Terus tahu tetarut tembe? Lihatin. Bisa tak ibu paham? Ini narak lain tujuan tuan guru, ustaz, kiai, ulama membikin umat itu paham, ibu. Paham le nabi, paham le agama, paham le ibadah. Padahal di pelunggung niki, di narak lain tujuan niki. Sopo ibu-ibu perawat dia, bu ada yang sih sehat, ada yang tahu bekana. Tiang juga sama. Tiang juga sama. Tuan guru yang lain sama. Dan ada lain tujuan, ada yang sih murid-muridnya niki paham. Nah sekarang yang datang di KU niki ada yang paham. Nunas. Tahu ketarat niki le? Hati. Okey. Anak isi nanti doang kini. Ada.
Ya. Nah makin isin aten teniki, Nabi paling luwe tetalek, Nabi paling luwe tetalek oleh aten teniki, ia maunya di pikiran. Nabi si paling luwe, Nabi si paling subur oleh aten teniki, ia maunya di pikiran, demi wah maunya untuk pikiran, ia encong tersebut. Nunas. Nah itu. Nah adapun tetaletan, pohon yang wajib tumbuh, wajib dijaga, itu pohon la ilaha illallah. Lunas. Di hati kita bapak-bapak ada pohon lain. Mana pohon itu? Pohon istri. Ya, Bu, pohon istri. Tetapi jangan pohon yang tumbuh dalam hati kita ini kira yang namanya pohon istri itu saru la ilaha illallah dengan istri. Jangan. Yang lanjut jangan sekalian. Apa yang ada dalam hati itu ada di pikiran. Ai marakasin mami ke. Iya doang lalu memon itu. Iya doang lalu memon itu. Ati kenapa te emonang le dia? Iya maunya untuk pikiran. Kenapa ada maunya di pikiran? Karena itu ada yang dalam hati. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyakumullah, sekarang harus la ilaha illallah ini paling jelas di hati. Lunas. Nah, yang kasih rahasia itu. Setiap orang tiang pro sami semua jemaah sekalian. Hidup nggih. Hidup lu. Hidup. Ulang hidup lu. Misal dia terkipas bermedam. Eh. Lamun terkepanasan. Panas. Usam. Lama sedih, nangis, nenas. Lama cemo, senyum. Lama terbilir selingkuh, sedih. Lama kemarari, cemo. Ini hidup ini jangan sekalian, hidup lunglo. Nenas, lama nginum nikiat apa terasa? Terasa air, tunas. Oke, okay. Ini hidup jamaah. Nenas, hidup. Lama ketejun jo kepeng berbeda lima. Tidak maksudnya aku. Misal tiang jojok lungkung kepeng si bapak niki 2 juta, niki bu 2 juta. Berbeda tadi mana? Ibu dia mending tahu. Eh gimana sorong? Lamun satu siu ibu. Nah. Lamun siu? Eh. Ini hidup lungkung niki. Hidup ya? Hidup ni? Baik-baik. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang hidup lulung seperti itu, yang hidup seperti itu, makan dia rasakan kenyang. Nunas. Bude mentek kipas niki ku eleng. Nunas. Demen napiaran. Mohon maaf ini contoh aja niki. Menarik niki bu cuma ini hidup. Karena belum memiliki nyawa. Karena anak nyawa dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang penunggung selaku manusia ini bukan sekedar nyawa. Ndak sekedar berdua nyawa niki Bu. Maka kalau yang bergerak itu disebabkan oleh nyawa tiang penunggung, nafsu tiang penunggung niki berarti sama kita dengan kucing. Tahu dalam kucing? Meong. Sama perumum dengan ayam. Apa dengan ayam? Manuk. Sama-sama lah yang perumum seperti itu. Maka jangan sekali-kali coba-coba yang perumum naik niki, mati. Jangan mati dulu. Kalau kulit perumum niki paham, tahu tentang diri ini punya nyawa. Jangan. Harus lengkap tenaun diri, Bu. Telu si anak oleh awak niki. Keluar dari awal teriki. Maka pertama yang kasih pelunggung apa? Nyawa. Apa dari awal? Nyawa. Nah setelah nyawa ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mati tiap pelunggung. Jangan sekedar itu tahu. Bahaya itu jangan sekalian. Bahaya sekali, sangat bahaya. Yang kedua niki, ada dalam diri tiang pelunggung niki bukan mohon maaf niki bukan air suruh dia yang menyebabkan dia
kenyang atau lepas hausnya, bukan. Bukan nasi yang menyebabkan dia kenyang, bukan. Bukan kepen suruh ia senang, entar dikit. Mohon maaf, bukan. Bukan dunia, bukan. Tapi yang menyebabkan dia kenyang adalah zikrullah. Zikrullah. Mana tempat itu ada di dalam tubuh lumbung gigi. Dia tidak mengenal selain zikrullah. Tidak dia kenal sekali-kali. Sekali-kali dia tidak kenal. Apa itu rohani namanya? Apa namanya? Rohani. Nah, yang tahu persis modelnya, bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kat mungkin pengetahuan tentang ruh itu Allah kat. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, manakala kamu ditanya tentang ruh yang aku tiupkan kepada manusia, kepada hambaku namanya manusia, kepada Adam itu, qulir ruh, katakan, min amri rabbi, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh niki mama penina. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kenapa zaman sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau ruh ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diletakkan oleh Allah menuju tempat pengambilannya dulu. Jasad belum minha khalaqnakum, darinya pelunggung diki dibuat, wa minha nu'idukum, dan darinya dia akan kembalikan dari tanah, karena tubuh pelunggung diki dari tanah, darinya pelunggung diciptakan, ia dikembalikan ke sana. Wa fiha nu'idukum, di dalamnya kau dikembalikan ke tanah itu, dikembalikan, wa minha nukhrijukum, dan dari sana juga aku akan dikeluarkan. Ternyata dia memang tertamak di dalam tanah, bu, pelunggung besok dikeluarkan lagi. Bukan pelunggung keluar, dikeluarkan lagi. Perhatikan baik-baik ini. Dari tanah pelunggung dicipta Allah. Setelah ruh diangkat ke tanah juga pelunggung ini dimasukkan. Allah berkehendak lagi, dari tanah juga Allah keluarkan. Berarti pelunggung terima beres, dikembalikan ke tanah, dimasukkan ke tanah, dikeluarkan ke tanah. Suke atau endek, rede atau endek, cemoh atau seneng, susah atau terpaksa atau rido, pelunggung pasti dimasuk, dikembalikan, pasti dimasukkan, pasti dikeluarkan, pasti itu. Pasti apa nih? Arah nih dengan mati, udah petulang jorah ini nak. Barah, umpama nanti dia perlu memiliki kelas 6 SD, kelas 6 SD mati nih ibu, mudah-mudahan panjang umur. Si kangen dan nih apa bahasa nih ibu? Petulang, anak itu petulang, biar kau petulang, iya rahim kau petulang. Ada menu? Nggak ada. Belain tetap, belain tetap makamang. Tanah. Kenapa? Darinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha khalaqnakum. Minha itu artinya bagian pelunggung meniki adalah bagian daripada tanah. Pelunggung meniki bagian tanah niki. Bagian daripada tanah. Pasti? Pasti. Pasti enggak? Pasti.